agenda Komnas HAM sebenarnya ada tiga. Satu ke Dinas Pendapatan Daerah untuk ngecek tiket dan sebagainya. Yang kedua adalah kita ngecek soal CCTV. Dan yang ketiga ngecek soal problem ekshumasi ini apa yang terjadi. Yang sekarang sedang berlangsung terkait CCTV. Nah, intinya adalah CCTV yang di titik parkir yang katanya hilang, ya, dihapus 3 jam, itu tadi dijelaskan sama teknisinya, itu akibat kameranya itu diganti hari Jumat. Nah, karena ada pergantian CCTV, instalasinya kan harus diinstal IP-nya dan sebagainya, belum selesai.